Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kita, channel Strategi ini. Dan kali ini kita akan membahas ataupun akan mereview, menayangkan kembali video yang pernah saya buat bersama dengan teman-teman. Dan itu hanya video yang unfaedah, tidak bermanfaat sama sekali. Jadi hanya untuk hiburan, dan mungkin itu juga hiburannya kurang kurang menarik bagi kalian. Tetapi nggak masalah, yang penting saya ingin menayangkan, dan daripada sia-sia tidak di-upload lagi, maka ya saya ingin tayangkan di sini. Isinya sih tentang kita ngobrol mengenai suatu hal yang nggak jelas, nggak bermutu intinya, tetapi lumayan lah buat menghibur diri sendiri terutama. Nah, maka dari itu teman-teman langsung aja kita lihat bagaimana videonya, kita lihat di sini. Tadi buat video sempat salah-salah, terus jelas gitu. Habis ini yang penting kita mau buat konten satu lagi yang intinya tidak begitu berfaedah. Intinya tidak berfaedah sama sekali. Kalau kalian mulai nonton video saya, mesti kalian cuma kesel karena nggak ada konten-konten yang jelas. Ya mohon maaf lah. Tapi yang jelas kalau orang pengen kasih hiburan itu beda-beda. Dan kita nggak mengkonsep sedemikian hingga seperti film Hollywood atau film yang lainnya. Yang jelas kita pengen membuat konten yang buat kalian itu kesel loh. Ini acara kok nggak mutu, atau ini acara kok tidak ada kualitasnya sama sekali. Kita tidak cari yang kualitas, tapi kita khusus buat kalian yang penggembira-penggembira yang non mutuers. Oke, okay? Nanti kita akan hadirkan, kalau dulu kalian pernah lihat namanya film Tuyul dan Mbak Yul, kita akan hadirkan beberapa aktor-aktornya. Ya, kita sekarang sudah bertemu dengan beberapa aktor Tuyul dan Mbak Yul, sudah punya rambut. Pengen tahu nggak rambutnya kayak apa? Ya dulu mungkin botak ya. Kan ada sontol, bongol, dan kentung. Ini kentungnya. Itu kentung. Dulu dia orang tahu itu di Indonesia, tahunya aktor Tuyulnya itu botak. Sekarang sudah punya rambut. Rambutnya kayak apa? Nanti kita akan unboxing kepala botak yang sekarang sudah punya rambut. Dulu Pak, waktu pengalaman jadi Tuyul dan Mbak Yul gimana? Ya, saya merasa senang sekali karena pada masa itu saya masih kecil, sehingga saya merasa senang. Bisa-bisanya merasa senang, dari kecil merasa senang itu maksudnya ya, apa? Cuma saya senang, kurang senang, bahagia, senang. Ya. Saya sekarang mau tanya, kamu kan Tuyul ya? Kamu kan Tuyul, jadi saya mau tanya, kamu mau milih presiden nomor berapa? Kalau saya pilih satu, kalau dua itu nggak sah. Oh, berarti kalau Pilih dua nggak sah, saya pilih aja. Satu. Kalau saya sih mau pilih nomor tiga. Kalau tiga berarti tiada duanya lah ya. Adanya nomor satu dan dua. Berarti artinya kalau tiga berarti tiada duanya. Jadi kalau cewek dan itu ditendangkan ditinggalkan itu karena tidak ada duanya. Pasti ada tiganya ya kan? Iya. Tapi ada empat, lima dan seterusnya. Tiga. Karena ini tidak berbeda. Kamu nonton pun nanti akhir-akhir kamu skip. Kamu kan dulu berperan jadi sontol. Iya, sontol. Sontol atau bongol ya? Bongol atau sontol ya? Pokoknya saya antara sontol sama bongol lah. Antara sontol sama bongol. Ya, kamu tahu nggak kalau bongol itu apa? Bongol itu yang punya ikat kepala. Kalau bongol itu kan biasanya kan dia itu bongol gitu, kayak sontol itu yang depan, bongol itu yang belakang. Sontol itu yang depan, bongol itu yang belakang. Sotol itu adik ya? Iya. Kamu apa menjiwai nggak sih peran itu? Ya, sebagai sontol yang meskipun kecil, ya, saya tetap menjiwai karena di situ sumber kehidupan saya. Oh, bentar. Iya. Kayaknya emang kalau saya lihat kamu dari kejauhan, kepala kamu seperti sontol. Tapi saya udah berambut sontolnya. Iya, tapi sontolnya udah berambut. Sejak kapan ya sontol punya rambut ya? Ini kita jadi mau bahas yang agak anu gak sih, yang tadi mau dibahas kayak apa sih? Kayak tadi udah disinggung presiden. Oh, berarti intinya negeri Tuyul juga milih presiden. Iya dong. Tuyul itu punya presiden, mereka juga milih, mereka juga mungkin melakukan pencoblosan. Yang buat nyoblos itu namanya sontol. Ini kita benar-benar gak mutu ya? Kalau masalah gak mutu saya belum paham juga ya. Kadang di sini saya sedih ya. Ini bongol, bongol sudah datang. Ngol, sini ngol. Sini. Kamu mau diwawancara, ini kan kita lagi wawancara seputar negeri Tuyul. Halo? Ya. Ya, Mama.
Oh, ya nanti aku beliin mama. Apa? Yang 38B? Emang 38B punya mama? Oke. Asik. Kamu nelfon siapa ya? Mama. Mama kamu. Iya. Oh, kamu mama gedang maksudnya. Mama gedang. Iya. Ini tadi cerita masalah ini. Waktu kamu ikut kelas serial drama. Bisa, tapi tahun ini kan nanti kita harus royalti loh ya. Aku tutupin ya. Saya mau tanya juga ini. Dulu waktu kamu membintangi serial Kucu-kucu Mbak Yun. Oh, itu bukan saya. Bukannya kamu itu bongol. Bukan, aku tuh Kucu-kucu Tahe, Mas. Maksudnya? Aku tuh membintangi Kucu-kucu Tahe. Oh, kamu Rahul. Rahul. Kamu Rahul. Pasti Raja. Maaf. Coba lihat jalan dari sana, ini kepotong gak? Mungkin kamu salah. Terus kamu siapa? Buat Tuhan. Andila itu mesti mati loh. Hah? Andila itu mesti mati. Tapi nyatanya dia kaya dengan kematiannya di gitu. Jadi kamu suka. Aku yakin kamu tuh raja. Kalau ada orang yang kehilangan dia, kalau mukanya, iya dong, siap tahu mukanya itu ke Papua. Apa yang betul mentalnya? Mentalnya dia. Jadi dia pemilu. Mentalnya artis, aktor. Dulu kamu membintangi film apa? Aku itu dulu. Berarti saya ini salah ya tadi mengira dia itu main di film dulu Mbak Yul ya? Salah. Jadi, saya pun juga salah kok. Oh, karena oh saya... ya, tadi mau unboxing dulu kan Ruyul yang sontol itu kan botak ya. Kita unboxing kepala. Oh, sekarang katanya sudah punya rambut. Nah. Iya. Wah, ternyata ini kan gini. Oh, apa? Ruyul pasang ini. Apa itu? Ini. Ini mau ini ya. Mau ini. Ini kekerasan. Gimana kamu tadi saya mau ngerusin kamu membintangi guys. Yes. Jadi aku tuh ini film apa sih? Saya kayaknya masih asing ya dengan wacana. Tahun 97 aku tuh membintangi film Bilbil di Hindustani. Ya tolong duduknya menunjukkan entertain. Ya, ini kan ini kan tolong ya orang. Terus kami duduknya yang menunjukkan entertain dong. Ini kan vlog ya. Enggak ini bukan vlog ya. Ya guys. Jadi gini. Apa maksudnya? Duduknya. Nah, ini kepotong. Itu siapa? Kamu memegang apa? Aku memegang celana. Celana. Tadi kamu bilang untuk yang masuk-masukin itu? Sontol. Nah, jadi gini. Oh, sontol itu politik Sontoloyo. Politik Sontoloyo. Berarti kalau ada hubungannya sama politmani politik. Bukan. Itu kan, apa? Kalau saya pernah dengar gini, kalau yang gini ya, hati-hati buat orang yang mau milih presiden atau DPR, caleg gitu ya, yang katanya kalau disogok sama yang nyogok itu masuk neraka, ya kan? Tapi nyatanya coba kalau jadi caleg itu nyogok, kemudian yang disogok itu juga tersogok sama caleg, kan sakit, ya kan? Sogok kan jadinya. Kalau kamu disogok, kamu sakit nggak? Sakit aku. Berarti yang sok-sokannya. Ya biasanya yang buat nyogok apa? Santai. Itu. Jadi ya, saya kira kamu ini harus belajar jadi aktor yang baik. Ini jangan. Soalnya gini guys, ini emang nggak jelas ya kontennya. Jadi konteksnya mau dia bahas apa, terus yang mau dibicarakan apa, tolong jangan anggap ini adalah siaran berita porno. Porno. Siaran yang berkualitas. Kita jauh dari berkualitas. Ini tapi konteksnya saya mau tanya kamu itu. Jadi gini Mas. Suatu saat akan ditonton ini. Ini harus ditampilkan. Ayo. Ayo lanjutkan loh. Lanjutkan loh. Cukup ya. Saya kan tadi mau wawancara ya. Kamu sudah main film apa? Jelaskan. Kalau memang India, kamu main di apa? Mungkin saya pernah ya nonton film Kucu-kucu Tahe. Ada dia emang. Dia itu dia jadi polisi waktu yang hitam itu. Kamu tahu tong sampahnya di kampus itu? Iya. Dia berkamuflase jadi biru gitu ya. Berkamuflase jadi tong sampah. Aku tuh yang nikah sama Kajol waktu itu. Oh, Kajol sih siapa? Kajol tuh gitu ya, Anjeli. Kajol itu nama panjangnya Kajol. Siapa ya?
Tolong ya, kita durasinya itu sangat berharga. Jadi kalau mau ngisi ya sesuatu itu harusnya diisilah dengan ya dengan yang rata-rata gitu lawan gitu. Lah jadi kan kita enggak membuang waktu ya. Iya. Begitu ya, guys, ya. Yang jelas kita enggak jelas. Kamu juga dari keluarga enggak jelas. Tolong dong geser. Saya ngomong-ngomong di pojok kamera loh. Ya. Soalnya saya apa official, jadi masa official mau di pojokan enggak pantas ya. Iya. Ini ngomong-ngomong sontong di mana pokok-pokok. Loh. Pokok di mana? Pokok lagi. Ya oke lah. Mungkin ceritanya kayak gitu ya. Ini judulnya apa terusan? Ya nanti judulnya kita tentuin aja kamu teman-teman yang baca nanti. Oke mungkin itu. Iya. Jadi buat video kali ini semakin tidak jelas. Iya. Karena buatnya konten aja di waktu yang nggak jelas. Ini waktu ini. Cuman dalam perasaan saya sedang tidak jelas nggak karuan. Oh. Jadi itu dulu. Besok ada video nggak jelas lagi tolong ditonton ya. Iya. Oke. Nah jadi itu teman-teman, bahwa semua hal yang ada di dunia ini itu tidak ada yang sia-sia. Apapun yang pernah kita lakukan itu juga akan ada konsekuensinya, akan ada imbasnya. Tetapi juga kalau kita berkarya itu pasti juga akan ada kanggunya, akan ada manfaatnya. Entah itu hanya untuk mengisi waktu-waktu luang, hanya untuk hiburan, ataupun hanya untuk ya hal-hal yang mungkin untuk ditertawakan bersama-sama gitu, bersama teman-teman. Saya yakin suatu saat nanti ketika kami berempat itu melihat video yang pernah kita buat, walaupun ini hanya tidak terkonsep, tidak terapapun itu, tetapi ketika kami suatu saat melihatnya lagi pasti akan mengingatkan, oh iya saya pernah melakukannya, saya pernah melakukan hal konyol seperti itu. Dan bisa jadi itu yang membuat kita akan tetap terkenang. Saya misalkan akan mengenang Benny, saya akan mengenang Agung, saya akan mengenang Arga dan sebagainya. Begitu juga dengan mereka, pasti akan mengenang saya ketika melihat video itu. Jadi tidak ada hal yang sia-sia, sekali lagi, asal kita tetap berusaha menjadi lebih baik lagi, asalkan diimprove, memperbaiki diri dengan semangat Kaizen atau semangat untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kelak, kedepannya kita juga lebih baik daripada hari sekarang. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan berita ataupun informasi bahwa channel kita ini akan upload setiap hari. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.